Sabien, Be, Sabien, Sabien. Ini siapa lagi nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, makin cantik aja. Iya, abang makin tinggi. Abang bagus ya, Bang. Keren. Iya, Bang. Salak Sabien, Miss Sabien. Iya, Bang. Be. Lu mah nyosor dulu atau gua kurungin nih? Temen, Pan. Cobain dulu nih, Be. Salak ini keluaran baru. Ini banget ini. Sabi M, salak biji empuk. Bijinya empuk, Be. Be, ini kalau mau di ekspor tuh pakai gini ya. Sabi M. Apa? Salak biji mengkilat deh. Ini apa ini? Sabigi. Apa tuh? Salak bijinya segigi. Enak ya. Nah ini benar Be, dia tuh ya gimana? Dirawat semua kebunnya sendiri, pohonnya nggak ada hamanya, semua paling bagus tuh salak itu. Bener Be. Cocok dari muka. Udah gitu ya. Puskesmas. Kita bukan setep. Di mana-mana jarang ada tukang salak ganteng begini ganteng. Sayangnya lu sirik mentang-mentang kalau kayak salak ya. Emang muka gua kayak salak tapi kan gua punya bijinya. Bapak kenapa ketimbringan begitu? Lu kalau sama orang jangan kebangetan gatel. Kalau emang gatel gua salepin lu. Lah cuma ngobrol doang kan. Nah, beresin kayak gitu nah, ya. Hati-hati. Assalamualaikum Tuan Belel. Apa nih? Tuan Belel? Waalaikumsalam. Waduh, masuk Tuan. Ini bos gua nih. Oh, kenapa nih? Kenapa? Apa? Apa? Kenapa lu kenapa? Nanti habis ngomongnya apaan? Enggak. Oh. Bener. Salak yang saya punya Sabi M. Woi, awas. Punya saya yang ini. Kenapa? Woi, Wani. Ah. Lu dia jauh. Sono. Masalah apa kabar? Saya terima undangan dari Bapak Haji. Ini dulu enggak begini setelah kena sekilo salak nih. Jadi saya kemarin maksud datang itu mau melihat salak. Jadi ntar aja deh. Maaf, Pak Haji undang saya untuk ntar aja. Maaf, Pak Haji undang saya untuk li. Aduh, kelancip dan ketajam. Bebulu. Bagaimana Tuan Belel? Menir Van Dusta. Oh, Menir Van Dusta. Sila duduk. Oh, iya. Ini duduk tamunya lah. Pakai bahasa Belanda dong, lu kan dulu pernah di Belanda. Iya, lekker sih. Leko. Leker sih. Ntar aja. Belanda. Saya sudah dengar, saya sudah dengar. Sudah dengar ya? Apa? Sudah dengar. Nah, ini salaknya bagus, yang ini punya nih. Ini leker punya. Saya suka makan salak. Oh. Jadi saya niat punya mau bawa Belanda negeri. Gimana? Biar jelas. Maksudnya salak-salak mau dibawa ke Belanda, keluar negeri, negerinya Tuan. Enggak ya. Gimana Tuan? Saya niat punya. Punya niat. Keselak salah kali ya kebanyakan makanan. Atit! Gimana? Maaf. Gimana? Jangan bercanda. Saya niat punya mau salak beli bawa Belanda punya negeri. Oh. Udah
tiga orang setiap dia ngomong, ngomong bertiga, kurang satu, yang dua mati. Sering begitu. Kamu salak punya itu? Ya, Sabiem. Wah. Salak biji empuk. Enak ada sadelih. Ada juga saya kemarin beli ada Sabino. Apa? Salak biji nongol. Ya, tapi... Sabiji. Apa? Sabijinya 300 perak. Ya, Cibinong. Apa? Cibinong apa? Cibinong. Apa? Cium biji nongol. Itu kamu punya salak sabilu? Apa tuh? Salak biji lu. Saya anaknya Haji Sabeni. Oh, jadi kan kalau mau ikut salak, saya yang ngurusin importnya sama yang ini. Anak punya Haji. Yang punya menir. Jadi begini, saya kamu punya salaknya mana? Hah? Mister, jadi begini, salak saya dalam jumlah besar masih di tempat tidur. Saya biasa punya beli sama si dia. Langganan gue nih. Mister, ada rasa sayangnya. Gila, bener tuh wanginya. Dari wanginya aja udah enak, gimana makannya lihat tuh. Banyak banget. Coba Mister. Coba Mister. Saya punya coba dulu coba. Siapa yang manis. Coba makan. Belanda makan begitu ngomongnya. Gimana? Belanda bego. Oke? Oke? Ngomong tuh pake kaidah bahasa Indonesia sebentar. Yang baik dan mendingan. Ini punya saya? Ini punya kamu. Oke? Ini kurang air. Kamu cocok tanam salak. Coba punya kamu. Padahal sih sama aja. Rasanya gimana, Menil? Lah, salak saya sudah saya buat menjadi sebuah kue, bisa diijus. Ini rasa salak, Tuan. Lebih empuk. Ini unik ini ya. Jadi apa? Salak diijus, dibikin kue. Iya, coba ya, dimakan, Pak. Bisa dibikin kue. Coba. Bener, rasa salak juga. Iya. Yang dimakan salaknya ini belum. Belum pernah ditindih kolor hijau ya? Kayak kolor hijau, Babe. Gimana? Jadi begini, saudara-saudara sekalian. Dede. Setelah saya pertimbangkan bahwa salak saudara siapa punya nama? Bukan lo ini. Oh. Kakaknya mana-mana kalau orang cakep romonya melek semua. Tadi, siapa punya nama? Haji Sabeni. Siapa? Ini saya lupa, siapa punya nama? Iya, ini anak saya. Jadi kamu punya salak enak. Menangnya ya. Kamu sudah jadi langganan saya. Iya. Tak beli kabeh pokoknya. Ah, gini, Beh. Ane punya salak berhektar-hektar. Udah enggak dibeli sama Belanda enggak apa-apa, yang penting Ane kawin sama anak enggak apa-apa ya. 3 hektar, 4 hektar. Lo mau kawin enggak, weh? Sama Ane. Kawinnya bukannya begini, bukan Ane. Ya, sama Ane aja udah. Enggak bisa. Dia nyong punya sekebun begini, ada 3 hektar 4. Kalau lu pada kawin sama dia, gua sama siapa? Cari lagi. Udah sama Ane aja. Ane punya tanah 3 hektar isinya ini. Wah, salak. Saya tidak pengen. Wah. Ya, kita salak semua ini tuh. Ini anak buahnya nih. Di pasar habis, cuma dapat segini. Dapat beli. Lu jangan ngomong di sini. Lu banyak kemarin beli di tempat gue, Ban. Iya, di sini, Bang. Lu jangan ngomong di sini, gue 3 hektar. Penipu. 3 hektar.